Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat Reji yang dirahmati Allah, puasa ini tidak saja berdimensi vertikal tetapi juga berdimensi sosial. Puasa tidak hanya berdimensi ubudiyah tetapi juga berdimensi muamalah. Nah, dalam hal ini puasa itu juga berdimensi atau memberi manfaat kepada lingkungan kita. Untuk menjaga lingkungan kita, Allah salah satunya memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Apa dampak dari berpuasa terhadap menjaga lingkungan? Pertama, kita bisa lihat orang yang berpuasa tentu saja mengurangi aktivitas fisik, misalnya seperti berkendara atau mengurangi makan misalnya selama 14 jam itu, tentu saja mengurangi sampah atau mengurangi hal-hal atau bekas-bekas dari makanan yang dia makan. Itu menjaga lingkungan. Nah, berkendara misalnya tentu mengurangi polusi kendaraan. Nah, ini orang berpuasa tentu mengurangi aktivitas fisiknya yang seperti itu. Nah, ini menjaga lingkungan. Nah, kemudian dari situ, orang yang berpuasa itu juga pasti tertanam dalam jiwanya bahwa puasa itu atau kita ini kan dituntut untuk meningkatkan ketakwaan di bulan puasa. Nah, salah satu ketakwaan itu adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, hablum minallah, meningkatkan kecintaan kita kepada sesama manusia, hablum minannas, dan menciptakan ketaatan kecintaan kita kepada alam semesta. Jadi orang yang berpuasa tentu saja tertanam dalam jiwanya, jika saya merusak alam, maka saya pasti akan merusak hubungan cinta saya kepada Allah. Jika saya merusak alam, maka pasti saya akan merusak hubungan kecintaan kita kepada sesama manusia. Nah, orang yang berpuasa itu pasti tertanam dalam jiwanya. Nah, sehingga dengan demikian, apa yang harus dilakukan di bulan puasa? Pertama yang harus dilakukan di bulan puasa adalah menjaga puasa itu dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, dalam kaitannya dengan lingkungan, menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang sifatnya atau melakukan pemborosan. Nah, seringkali ketika puasa itu, sebetulnya puasa itu kan mengajarkan kita untuk tidak melakukan pemborosan, tidak mengkonsumsi seperti layaknya seperti kita. Dengan puasa kita bisa menakar konsumsi kita. Nah, dengan puasa juga kita bisa menahan, seharusnya mata kita, telinga kita, mulut kita juga kita tahan. Ketika kita menahan pandangan kita, demi milah dan memilih mana yang harus kita pandang, mana yang harus kita ucapkan, mana yang harus kita dengar, tentu saja itu dapat menekan atau menahan kita untuk melakukan pemborosan. Orang yang berpuasa tentu nggak akan shopping-shopping di mall. Paling tidak shoppingnya itu nanti mendekati lebaran misalnya seperti itu. Atau orang yang, kenapa saya tidak akan shopping di mall? Bisa jadi ketika saya ke mall, mata saya akan melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Mata saya tentu saja nanti akan melihat sesuatu yang dapat membatalkan puasa saya. Mulut saya misalnya nanti akan berucap atau berkata yang dapat membatalkan puasa saya. Telinga saya misalnya, atau anggota badan saya misalnya, tentu akan dapat melakukan misalnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, puasa itu dapat menekan pemborosan dengan berdiam diri di rumah, dengan melakukan aktivitas ibadah yang lain, misalnya zikir, sholat, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja dapat mengurangi pemborosan. Di dunia ada sekitar 7 miliar manusia. 23,4% itu adalah orang Islam. 1,6 miliar itu adalah orang Islam. Jika yang 1,6 miliar ini berpuasa, maka dapat dipastikan berapa polusi udara yang hilang. Maka dapat dipastikan berapa sampah atau kerusakan lingkungan yang akan dihilangkan. Nah, inilah manfaat dari puasa. Jadi selain beribadah, juga bermanfaat untuk kelestarian lingkungan sekaligus menekan pemborosan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.